Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami Teknisi Ca. Hai ya Teknik Elektronik. Halo. Oh, ya, Lali. Video kali ini kita mau mereview ini nih, Tigor. Mereview Asle PA 3500. Ini kalau misalkan kita tidak review, kita tidak bongkar isinya kayak gimana, kayaknya kurang afdol ya, Dulur. Kita langsung bongkar saja ya, Dulur. Oke. Oke, oke, oke. Ini adalah Asle PA 3500 ya. Kayak gimana? Langsung saja kita bongkar ya. Ini harganya cukup murah nih. Hanya 2 jutaan. Nih, 2 jutaan, Lur. Cocok sekali dipakai buat sound rumahan ini, Lur. Oke, langsung kita bongkar ya. Trapo-trapo juga ada itu lur, siap ready itu lur, siap kirim. Oke bang, seperti ini. Ini kita lihat ya bagian dalamnya kayak gimana. Speaker-speaker juga ada. Silakan langsung di order saja. Nah nih tampilannya lur. Ini trafonya ini cukup besar nih. Ini kelasnya kelas AB, jadi gampang diservis. Ini ya, nggak ada SMD-nya atau nggak. Pokoknya barangnya ini besar-besar semua ini, Lur. Part-partnya besar-besar semua, nggak ada yang kecil. Di sini ada finalnya 1, 2, 3, 4, berarti satu set dua set. Nih hatchingnya super tebal nih, segini nih hatchingnya nih, tebalnya seberapa nih? Iya pak, gimana pak? Tebal sekali ya perbandingannya sama ini. Ini finalnya tebalnya segitu, ini hatchingnya tebalnya segini, ini tebal sekali ya. Ini trafonya ini besar juga. Trafonya besar juga ya. Ini trafonya seukuran trafo 15 ampere. 15 ampere apa 10 ampere ya? Coba kita bandingkan sama yang 10 ampere ini ya. Oh, sama yang 10 ampere, Lur. Trafonya sama yang 10 ampere. Ini berarti trafonya 10 ampere. Trafonya sama yang 10 ampere. Ya. Trafonya sama yang trafo 10 ampere. Ini elko-nya 4 biji, 1 2 3 4. Ukurannya berapa ya? 100 volt lor, 100 volt, mikronya berapa ya? Mikronya 6800. 6800 100 volt. Trafonya berapa volt ya? Coba cek trafonya. 60 volt lor, 60 volt. Nih. 60 volt, 60 volt. Ini yellow, black yellow. Nah, ini tegangannya ini 230 volt. Ini ekstranya ini 19 volt, 19 volt. Ekstra keduanya sama. 19 volt, 19 volt. 50 Hz ya. Jadi 60 volt, 60 volt. Ini 10 ampere 60 volt. Jadi minim gebrok ini. 60 volt. Ini powernya, drivernya juga sederhana, sederhana sekali ini lor. Kelasnya kelas HP ini. Ini untuk speaker proteknya ada di sini. Ini softstarnya ada di sini lor. Softstar. Nah ini panel belakangnya juga ada.
Ini PSU-nya. Lumayan komplit ya, Lur. Ini panel depannya ini. Panel depannya. Nah, gimana, Lur? Udah dikupas tuntas ya. Ini fan-nya satu, Lur. Nih fan-nya satu. Udah dikupas tuntas. Saklarnya. Bagian belakangnya ini. Asli model PA 350. Ini penyambungannya sesuai pin ini ya, Lur. Nah, pin 1 ini ground, pin 2 plus, pin 3 min. Kita nyalakan ya, Lur. Nah, asli. Oke, kita buka bagian middle-nya dulu. Limitnya ini 12 in kali 4 ya. Ini hanya untuk tes checking saja ya. Ini 12 innya di seri per satu boxnya. Yeah. Kalau ini 18 in kali 2, ini hanya untuk tes saja. Jadi nggak ada gebroknya, Lur. Walaupun ini dimentokkan, di sini juga kita mentokkan ini. Mentok. Full mentok. Nih, full mentok. Midnya ya, kita ganti lagunya. Ganti lagu apa ya, Lur? Sekarang itu banyak lagu yang copyright misalnya. Banyak lagu yang copyright ini, Lur. Dia tuh akan supir rawat DJ. Lagu-lagu yang tidak disetting untuk check sound ya. Jadi ini lagu masuknya lagu kayak MP3 biasa ya. Jadi memang lagu yang standar, original. Jadi tanpa aksesoris kayak gini suaranya, Lur. Sudah mantul.